Bupati Brebes Itza Priyanti saat membuka upgrading dan konferensi daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah IPPAT Pengda Brebes di Grandian Hotel beberapa waktu lalu. Saat sambutannya, Itza Priyanti menyampaikan, tanggung jawab notaris sebagai pejabat pembuat akta tanah atau PPAT memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat. Untuk itu, notaris harus bisa meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam hal ini soal pengurusan perizinan milik masyarakat. Ketua IPPAT Korwil Brebes Tegal Slawi Endang Yuniarti mengatakan, Konverda dikandung maksud untuk membahas persoalan sebagai penilaian atas pertanggungjawaban mengenai tugas, wewenang, dan keuangan selama bertugas dalam organisasi. Ini sebenarnya agendanya ada dua, Konverda IPPAT sama upgrading untuk Ikatan Notaris. Kalau yang Konverda itu pemilihan ketua baru yang nanti 2009 sampai 2024 tahun ya, pemilihan yang kedua. Sedangkan upgrading itu memberikan ilmu kepada notaris-notaris bahwa namanya kan kita tetap perlindungan notaris karena saat ini kan parah banget notaris menjadi sasaran daripada teman-teman yang ya mungkin yang punya kepentingan, makanya di acara ini kita ada upgrading untuk memberikan notaris-notaris yang mendapatkannya lebih baik lagi, lebih pas pada saat ini lebih diberi. Wanita yang dikenal dengan panggilan Bayu Yun ini juga menjelaskan tanggung jawab sebagai notaris dipandang sangat berat. Karena di era sekarang ini harus mampu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Maka wajar jika Bupati Brebes Itza Priyanti berpesan untuk selalu meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Trihandoko, RCTV Brebes.